Di tengah dinginnya musim salju, terdapat sebuah kota yang dihantui oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada suhu beku. Para ilmuwan yang bermain-main dengan batas alam menciptakan eksperimen yang seharusnya tidak dimainkan oleh manusia. Dan inilah film yang berjudul. Sebelum lanjut, saya ingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Di awal film, kita akan berkenalan dengan bocah bernama Andre. Dia tinggal di sebuah pulau elit yang jauh dari kota. Saat pulang sekolah, dia bermain HP sambil naik sepeda, yang membuatnya hampir ditabrak mobil security. Security pulau itu bernama John. Ia menghampiri Andre agar lebih berhati-hati lagi. Malam harinya, ibunya menyuruh Andre untuk menjaga adiknya yang bernama Annie. Sementara ibunya akan pergi menemui keluarganya yang ada di kota. Keesokan harinya, diperlihatkan seorang pria yang meneguk segelas air. Setelah kembali ke rumah, dia terkejut melihat giginya yang tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Perubahan itu pun sangat cepat diikuti oleh mutasi yang tak terduga. Dan istrinya yang tak menyadari sedang di kamar mandi, terus memanggil namanya berharap bisa mandi bersama. Tetapi saat dia mendekat, malah menggigit lehernya, keduanya akhirnya roboh di dalam bak mandi, dan mata mereka berubah menjadi hijau seperti rumput. Give me a seven iron. Sejumlah orang kaya yang lagi main golf menikmati suasana ini tanpa ada sesuatu yang terjadi. Saat mereka pulang ke klub, tiba-tiba mereka terkejut karena melihat semua orang keluar dari ruangan dengan panik. Mereka tampak seperti sedang dirasuki oleh roh jahat. Keadaan pun semakin kacau saat seorang wanita menyambut anjing peliharaannya berlari. Tapi tak disangka, anjing itu malah menggigit lehernya. Anjing tersebut sulit dikendalikan. Sementara itu, sejumlah zombie mendekati dengan cepat. Mereka berdua berlari secepat mungkin. Tapi sayangnya, pria yang bernama Marcel tidak dapat menghindari gigitan dari anjing zombie. Dan dengan cepat, virus itu mengambil alih, merusak organ-organ dalam tubuhnya. Sementara itu, John menerima telepon dari seorang wanita tua yang melaporkan kekacauan di area rumahnya. Go back inside, I'll deal with it. Saat memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba John mendengar suara gemuruh di belakangnya. Dia mendekati John, berusaha untuk menyerangnya. John menghindari dengan berputar di sekitar mobil. Merasa ada sesuatu yang gak beres, si John segera melaporkan situasinya ke kantor polisi, tetapi tak mendapatkan tanggapan apapun. Saat itu juga, ia teringat putrinya yang bernama Patricia. John segera menghubunginya, yang juga dikelilingi oleh para mayat hidup. Sementara itu, ibu Andre yang bernama Josh sibuk membuat jus sayuran dan meminumnya, kemudian tertidur pulas. Ketika Josh terbangun, mata dan mulutnya telah berubah menjadi warna hijau yang mencolok. Melihat perubahan mengerikan itu, Andre panik dan berlari keluar. Dan akhirnya dia pun jatuh. Tiba-tiba, ibunya ketabrak mobil tapi dia bisa bangkit kembali. John pun menyadari bahwa Josh telah terinfeksi virus zombie dan segera menyuruhnya pulang untuk bersembunyi. Karena ada segerombolan zombie menyerbu jalanan. Andre dengan cepat menyeret ibunya kembali ke dalam rumah, menutup pintu dengan tepat pada waktunya. Namun, adiknya mereka ketakutan hingga menangis karena suara gemuruh dari dalam rumah, membuat ibunya akan menyerang anaknya. Tanpa pilihan lain, Andre memutuskan untuk mengunci ibunya di kamar mandi dan memberikan mainan kepada adiknya untuk meredam tangisannya. Sementara itu, John menuju ke tempat Patricia yang sedang bersembunyi di mobil golf. Dia ketakutan karena di sana banyak sekali zombie. Berita wabah zombie pun membuat pihak militer turun tangan. Untuk menghentikan penyebaran virus, mereka menutup jembatan dengan gerbang besi dan bahkan menggunakan rudal untuk menghancurkan satu-satunya jalur akses ke pulau itu. Dengan demikian, pulau tersebut benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dan yang bertahan hidup tak boleh keluar dari sana. Termasuk polisi ini juga terkenal rudalnya. Zombies,
tanggung jawab melindungi adiknya menjadi beban yang berat bagi Andre. Ia bertahan hidup dan membuatkan susu untuk adiknya. Sementara itu, Andre masuk ke kamar mandi dan melihat ibunya yang terkapar lemas. Ia tak menyadari kalau adiknya mengikuti Andre, hingga akhirnya ibunya akan menyerangnya. Tapi untungnya penghalang kaca mampu menahan serangan itu. Andre menggunakan sayur kesukaan ibunya untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, tangan ibunya menyenggol tempat dudukan TV. Dengan sedih, Andre menyeret ibunya kembali ke kamar mandi. Demi menyelamatkan adiknya, ia merasa sudah tak aman lagi tinggal di rumah. Ditambah, tak ada makanan yang cukup. Saat naik tangga untuk memeriksa keadaan di luar, Andre melihat zombie yang berada di depan pintu. Ia pun berpikir untuk mencari cara keluar dari sana. Hingga akhirnya, Andre memberikan makan kucingnya untuk sebagai umpan zombie dan mereka berdua bersembunyi di balik pintu. Namun ternyata, bahaya di luar lebih besar. Dan tak lama kemudian, segerombolan zombie mulai mengejar mereka. Andre berusaha berlari menuju supermarket, namun sayangnya semua pintu terkunci. Andre hampir putus asa, tapi untungnya John datang untuk menolongnya di supermarket yang penuh dengan makanan. Andre bersama adiknya sangat gembira melihat banyaknya makanan. Tapi saat Annie berkeliaran di supermarket, tiba-tiba muncul zombie wanita yang mengagetkan Andre. Namun, John menjelaskan bahwa zombie itu sebenarnya adalah putrinya yang bernama Patricia. John berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan putrinya itu. Pada malam harinya, mereka mendengar berita di radio bahwa pihak luar tidak punya rencana untuk menyelamatkan mereka dan meyakini bahwa air di pulau ini mungkin diracuni yang menyebabkan orang-orang berubah menjadi zombie. Andre pun setuju mendengar itu karena dia teringat bagaimana ibunya berubah setelah minum air keran yang dicampur jus sayuran. Tapi untungnya Andre dan adiknya tak meminum air keran. You're eating, sweet pea. Thanks. Keesokan paginya, mereka keluar dari supermarket dan pergi ke pabrik air. John membawa Patricia bersamanya. John pergi ke pabrik air karena disitulah pusat air yang diminum semua orang. Yang ia yakini, di sana pasti ada obat untuk menyembuhkan putrinya. Sementara itu, dalang di balik virus tersebut mengirimkan dua saudara kembar yang disebut Twin Killer. Mereka datang untuk menghilangkan semua bukti adanya virus zombie. Ternyata pria yang bernama Michelle inilah yang membuat virus zombie itu. Ia sedang membakar semua bukti-bukti dan segera meninggalkan pulau. Tapi sayangnya Twin Killer datang dan membawa kotak hitam berisi obat penawar buatan Michelle. Jika obat itu disebarkan, katanya bisa membersihkan virus. This will kill the molecule within 24 hours. Namun, yang gak diketahui Michelle, perintah untuk saudara kembar itu adalah menghilangkan semua bukti, termasuk nyawa Michelle sendiri, dan akhirnya dia pun habis. John sampai di pabrik air. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Patricia lari dan terjun ke kolam air. Saat John akan mengambil putrinya, muncul seorang zombie bermuka aneh. Hingga akhirnya John menarik putrinya untuk segera pergi dari sana, malah tangannya putus. Sementara, Andre lari menuju mobil untuk menyelamatkan adiknya. Ketika mereka sudah kembali ke mobil, Andre menggunakan tangan Patricia untuk membuka iPhone miliknya. Dan menyadari kalau tangan Patricia diselimuti oleh rumput yang subur nan hijau. Grass in winter. Okay, so what does that mean? It's golfers! Melihat tangan Patricia itu, John langsung teringat kejadian aneh di lapangan golf, di mana pemiliknya bisa menumbuhkan rumput di atas salju. Tapi sayangnya, virus itu meresap ke tanah dan mencemari air di pulau ini. Jadi, siapapun yang meminum air keran pasti akan bermutasi menjadi zombie. Kemudian, John akan segera menuju tempat golf itu demi mencari obat penawar untuk putrinya. Sementara itu, si kembar tiba di lapangan golf dan membawa kotak yang berisi bola putih. Begitu bola dijatuhkan ke rumput, asap putih langsung menyelimuti lapangan dan membersihkan virus. Waktu John dan Andre tiba, di sana tidak ada siapapun, yang membuat John harus memanjat gedung untuk membuka pintu dari dalam. John mengunci Patricia di tempat yang aman, sampai ia mendapatkan obat penawarnya.
Sementara Andre membuat lingkaran dengan beberapa kursi untuk adiknya agar tak lari dari sana. Akhirnya mereka berdua mencari penawar itu, tapi yang ditemukan hanyalah anjing zombie yang tertutup oleh rumput. Tiba-tiba adiknya Andre nangis yang membuatnya harus kembali ke sana. Ketika Andre kembali, adiknya sudah gak ada. Ternyata dia berhasil keluar dari sana dan keliling di dalam gedung. Saat menjelajahi tempat itu, John menemukan bom waktu yang telah dipasang oleh si kembar sebelumnya. Tanpa diduga, tempat tersebut juga penuh dengan virus zombie yang mengeluarkan spora mematikan, dan John mulai menunjukkan gejala infeksi. Saat hitungan mundur hampir selesai, John menggunakan lengan Patricia untuk mematikan pengatur waktu yang membuat indikator di jamnya si kembar ikut berhenti. Mereka pun harus masuk ke ruangan itu kembali. Saat si kembar kembali, mereka bertemu adiknya Andre yang berada di dapur. Si kembar yang dingin dan sinting itu mencoba memberikan pil virus kepadanya. Annie yang polos itu pun dengan kasihan mengambil pil itu dan memakannya. Ketika Andre tiba, si kembar bersembunyi dan Andre membawa adiknya pergi dari sana. Sementara John terlihat sudah berubah menjadi zombie. Saat berjalan, Andre dihadang si kembar. Mereka hendak meracuni Andre, tetapi itu gagal karena adiknya menggigit jari wanita itu. Ternyata Annie sudah berubah menjadi bayi zombie. Tanpa disadari, Andre menginjak kapsul penawar itu dan dihirup oleh adiknya dan masuk ke dalam semua lubang tubuhnya dan mematikan virus itu. Andre dikejar oleh John, tetapi sepertinya adiknya bisa berkomunikasi dengan John hingga akhirnya dia pun selamat. Sementara itu, si kembar tertular virus dan saling menembak tanpa kendali. Andre melihat ponsel yang berdering dan mulai menghubungi bantuan. Ia pun mengunggah sebuah video ke internet hingga menjadi berita yang viral. Akhirnya, militer mengirim helikopter. Tapi bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan virus zombie. Termasuk para warga yang bertahan hidup. Adiknya mulai pulih seperti semula dan menangis ketika melihat tentara membantai tanpa ampun siapapun yang ada di sana. Sementara itu, John yang telah pulih ditemukan oleh para tentara militer. Tetapi tentara itu justru membakar mereka dan akhirnya mereka pun habis. It's gonna be okay. I managed to contain the epidemic. The perfect coordination by the... Andre dan adiknya adalah satu-satunya yang masih hidup di pulau itu. Tiba-tiba, sebuah perahu muncul. Andre langsung berteriak minta tolong. Ternyata itu bibi Andre datang untuk menyelamatkan mereka bersama putra-putranya. Andre pun langsung kegirangan, bahagia, dan akhirnya mereka pun selamat. Saat di perahu, Andre pun membuang tangan Patricia ke sungai. Dan film pun tamat. Jadi gini anak muda, penyebab virus zombie ini berasal dari keinginan orang kaya yang menyuruh seorang ilmuwan untuk menumbuhkan rumput di atas salju karena dia ingin memiliki lapangan golf yang gak mungkin terjadi di pulau penuh salju itu. Tapi hal ini malah menjadi petaka. Semua ramuan penumbuh rumput justru mencemari seluruh air di pulau itu. Nah, yang membuat virus itu adalah Michelle. Sebenarnya dia tahu efeknya, tapi karena uang dia pun diam-diam aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan yang mau request alur film bisa tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.